Tarik nafas. Pasangan kita dulu. Ya Allah, saya mohon dengan lembut untuk sebut nama lengkap suami atau istrinya. Ya Allah, jauhkan sikap keras dan kasar. Ya Allah, saya maafkan suamiku, istriku. Ampuni dia, ya Allah. Yang kedua, kita kirimkan untuk anak kita. Kita kirimkan untuk anak kita. Sebutkan nanti anaknya, ya Allah. Saya mohon dengan lembut untuk anakku. Sebutkan nama lengkap anaknya. Anak kedua, anak ketiga. Jauhkan ya Allah sikap keras dan kasar dari anak-anak. Ya Allah, saya maafkan anakku. Sebutkan namanya. Saya maafkan anakku. Sebutkan nama anaknya. Semuanya. Saya maafkan anakku, ya Allah. Ampuni ia, ya Allah. Sekali lagi, ya Allah, saya maafkan anakku. Sebutkan nama lengkapnya. Ya Allah, saya maafkan anakku. Sebutkan nama anakku. Ya Allah, saya maafkan anakku. Ampuni anak-anak kami, ya Allah. Ampuni anakku, ya Allah. Baik. Yang terakhir, saya ingin kirimkan doa untuk orang tuanya. Barangkali kesulitan beban kita sekarang menjadi orang tua adalah buah hasil kelakuan kita saat kita menjadi anak. Al-Fatihah kirim yang pertama untuk ibu kita masing-masing. Ketika saya sebut ila, mohon sebutkan nama lengkap ibunya dan hadirkan wajahnya. Alhamdulillah. Panas alukal ijabah. Ila ibunda. Sebutkan nama lengkap ibunya. Hadirkan wajahnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah, ampuni ibuku, ya Allah. Maafkan ibuku, ya Allah. Ampuni jika dia salah dalam mendidikku, ya Allah. Ampuni ibuku, ya Allah. Mendidiknya tidak sesuai yang aku mau, ya Allah. Ya Allah, saya terima ibuku, ya Allah. Saya maafkan ibuku, ya Allah. Saya ampuni ibuku, ya Allah. Jangan jadikan dosa kesalahan kami terhadap ibuku, ya Allah, terhadap ibu kami penghalang untuk kami merawat anak-anak kami. Mama, bunda, maafin kami, anak-anakmu sekarang yang sudah dewasa. Al-Fatihah yang kedua, kirimkan untuk ayahnya masing-masing. Ala hadiniya wa nas'alukal ijabah ila ayahanda. Sebutkan nama lengkap ayahnya, hadirkan wajah. Amin ya Allah. Ampuni ayah kami ya Allah. Maafkan anak ayah kami ya Allah. Ayah bapak, saya maafkan ya Allah. Ayahku yang cara mendidiknya mungkin tidak sesuai keinginanku. Saya maafkan ya Allah. Ayah saya ya Allah, kekerasnya, ketegasannya. Ya Allah, saya terima ayah saya ya Allah, cara mendidiknya. Jangan jadikan kesalahan